Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrie Nugroho dari jurusan Desain Produk Telkom 2016, penjurusan Working Tools. Dan di sini saya akan mencoba membuat sebuah senjata dari program 3D Rhinos. Pertama-tama, saya buka dulu Rhinos. Pilih milimeter. Yang ini. 100. Ada 4 ujung. Untuk mengambil sebuah gambar yang telah ada, kita view background, base, kita ambil. Setelah kita selamat itu, kita buat curve untuk bagian 1, bagian 2, bagian 4, sama seperti itu. Biar kelihatan guys, kita kasih warna lagi. Kalau udah semua dikasih curve akan bentuk seperti ini, masih berbentuk 2D. Dan sekarang untuk dua kita extrude, solid, extrude, start. Seberapa lembar untuk membentuk bentuk pola piston seperti ini. Kita explore dulu. Setelah itu seperti ini, kita rotor. Kita tentukan karena ini bagian belakang, kita putar. Kita satuin. Kita gabungin dulu piston. Kita probe dulu senjatanya. Oke.
kind of cool. Pretty cool. Klik senjatanya untuk memotong dia senjatanya tidak terlalu kuat. Soal itu balance bro. Belakang pistol masih aktif. Kita gabung lagi. Kontrol seperti ini. Bagian depan kita sendiri sama kayak ini. Setelah itu kita lihat deketin untuk bagian atas kepala senjata. Begini cukup. Senjatanya pilih itu solid itu dan pilih bonus itu pilih enter kita tunggu untuk pulang untuk pulang sekarang kita
Gabungin semua senjatanya. Ini senjata sama kayak tadi. Kita akan group lagi, edit group tentu. Step selanjutnya dan bagian masih kelihatan lebar, kita coba untuk kita hide untuk membentuk dan tetap lurus. Terus. Sekarang itu kita mirror. Klik senjatanya, klik select tools, pilih drawing script, pilih dua-duanya. Kita ungroup lagi, edit, group, ungroup. Setelah itu kita bikin ya bagian kepala senjata. Nah itu jika solid, setelah itu kita rotate. Lihat dari ke depan kita cukup lagi sendiri.
group, edit group, tekan group, sambung, klik senjata, pilih selesai, pilih violence difference, terus udah. Setelah itu memakai kita render, kita memakai pisau, tapi waktunya cuma terbatas, jadi bentuk dari renderan akan seperti kayak gini, kurang lebih seperti kayak gini. Dari tutorial membuat senjata dari program Rhinos, semoga bermanfaat. Saya Andrie Nugroho, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.